Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Nanas. Di video kali ini, aku lagi bikin kue kacang dengan takaran 1 kg tepung terigu. Kue kacang yang enak, kokoh, renyah, dan sama sekali gak keras. Ternyata cara buatnya amat sangat mudah sekali. Yuk kita sama-sama kupas tuntas cara pembuatan kue kacang yang enak. Yang pertama, kita siapkan 500 gram kacang tanah. Kacang tanah ini udah aku cuci sebelumnya dan udah aku tiriskan. Cara memasak kacang ini ada dua cara, yaitu kalian boleh menyangrainya di atas wajan atau dengan cara mengovennya. Supaya lebih cepat dan gampang, aku memilih cara yang kedua, yaitu dengan mengovennya. Kacang ini akan aku oven di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20 menit atau hingga dia matang. Atau boleh juga disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Setelah kecium bau harum dan berubah warna, tandanya kacangnya udah matang, langsung aja kita angkat. Tunggu hingga kacangnya dingin, baru nanti kita haluskan. Cara menghaluskan kacang juga ada dua cara, yaitu dengan cara menumbuknya atau memblendernya. Kali ini aku akan memblendernya hingga kacangnya halus. Setelah kacangnya halus, lalu kita tuang ke dalam wadah. Setelah kacang-kacangnya udah selesai di blender, lalu masukkan 450 gram gula halus. Untuk takaran gula, boleh disesuaikan dengan selera ya. Tambahkan 1 sendok teh garam. Supaya aromanya lebih wangi, tambahkan juga 1/2 sendok teh vanili bubuk. Aduk-aduk dulu hingga tercampur rata. Sebelum aku masukkan tepung terigunya, kayaknya ini wadahnya kurang besar. Aku pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar. Masukkan 1 kg tepung terigu protein sedang. Masukkan semuanya. Aduk-aduk hingga semua bahan kering menyatu. Berikutnya, masukkan 650 ml minyak sayur. Ini aku masukkan dulu sekitar kurang lebih 500 ml. Dalam pembuatan kue kacang, sebenarnya kita tidak memerlukan margarin ataupun telur. Kita cuma menggunakan minyak sayur. Supaya hasil kuenya lebih enak, pastikan minyak yang kita gunakan minyak yang kualitas baik. Jangan menggunakan minyak curah ya. Untuk memasukkan minyaknya, bisa dilakukan secara bertahap. Kita uleni dulu sampai minyak yang udah kita tuangkan tadi tercampur merata ke seluruh adonan. Sekiranya udah tercampur, kita bisa tes dengan mengepalnya. Jika terlihat adonan masih rapuh atau mudah hancur seperti ini, tandanya adonan masih kurang minyak. Masukkan sisa minyaknya. Lanjut uleni hingga tercampur rata. Seperti yang udah aku bilang di awal, cara pembuatan kue kacang ini sangatlah mudah. Walaupun kita uleni menggunakan tangan lumayan lama, tidak akan mempengaruhi tekstur kue yang dihasilkan. Takaran minyak dalam pembuatan kue kacang biasanya juga nggak sama, tergantung dari kelembapan tepung dan kacang yang digunakan. Kalau adonan terlalu kering, bisa ditambahkan minyak. Dan begitu sebaliknya, kalau adonan terlalu basah bisa juga ditambahkan sedikit tepung. Untuk mengetesnya bisa kita kepal seperti ini. Kalau adonan mudah sekali dikepal dan bila kita belah dia nggak hancur, tandanya adonan udah pas.
Nah, kira-kira seperti ini ya. Adonan kue kacangnya udah selesai kita buat. Sekarang kita siapkan loyang, olesi tipis-tipis dengan margarin. Selanjutnya kita kembali ke adonan, ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan. Pipihkan adonan sesuai dengan ketebalan cetakan yang digunakan. Lanjut kita cetak. Terlihat adonannya sangat mudah sekali dicetak ya. Adonan yang pas akan menghasilkan kue kacang yang kokoh dan renyah. Jadi, berdasarkan dari pengalaman, kue kacang yang rapuh atau mudah hancur disebabkan oleh adonan yang kurang minyak. Susun kue kacangnya di atas loyang. Nah, satu loyang udah selesai dicetak. Lanjut siapkan bahan untuk olesan. Ini aku gunakan 4 butir kuning telur. Tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Tambahkan juga secukupnya pewarna. Aduk-aduk hingga tercampur. Oleskan merata ke seluruh permukaan kue kacang. Setelah terolesi semua, lalu taburi atasnya menggunakan biji wijen. Setelah selesai, langsung aja kita panggang. Untuk oven listrik, setelah ovennya dipanaskan, panggang di suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 25 menit atau hingga dia matang, atau boleh disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Aku selesaikan untuk sisa adonannya. Sama seperti tadi, setelah diolesi dengan kuning telur dan ditaburi dengan biji wijen, langsung aja kita panggang. Ingat, untuk oven tangkring, ovennya juga harus dipanaskan terlebih dulu ya. Panaskan kurang lebih 10 menit sehingga suhunya stabil. Untuk lubang atas oven dibuka dan panggang menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 50 menit. Dan di 25 menit pertama akan aku tukar posisi loyang. Loyang bawah akan aku taruh di rak atas. Kemudian lanjut kita panggang sampai matang. Kembali ke oven listrik setelah matang, lalu kita angkat. Begitupun juga dengan oven tangkring, setelah matang lalu kita angkat. Nah, ini dia, kue kacangnya udah matang semua. Tunggu hingga dia dingin dulu, baru kita simpan dalam toples. Nah, ini dia, kue kacangnya. Kue kacang ini benar-benar kokoh dan gak mudah hancur. Kalau manggangnya matang sempurna, kue ini bisa tahan kurang lebih 2 bulan. Teksturnya renyah, namun sama sekali gak keras. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.